Silakan masuk. Ada apa? Saya mohon bantuan, Ayah. Hai, Roman. Akhirnya kau pulang juga. Tarmia, kau keluar dulu. Beret. Baik, Pak. Roma, nampaknya kau seperti anak gelandangan. Pakaianmu posok sekali. Bau asem. Mukamu juga cerumuk seperti gak pernah mandi. Sungguh terlalu. Jadi kehidupan seperti itukah yang kamu cari? Sehingga kau tidak pernah di rumah? Tadi kau katakan mohon pertolongan. Jadi kau masih butuh ayahmu ya? Pertolongan apa? Saya butuh uang, Ayah. Sudah saya duga. Pasti kamu minta duit. Berapa yang kamu minta? Saya butuh 150.000. Hah? 150.000? Kudulmu. Memang ayahmu ini mesin pencetak uang. Minta duit sebesar itu. Memang buat apa? Untuk merobat kawan saya, Ayah. Apa? Untuk temanmu? Sontoloyo kamu, Roma. Enak sekali. Ayahmu yang kerja capek-capek cari uang. Dari narik becak, dari nyangkul di sawah, narik gerobak, sampai ayahmu ini bisa kerja di kantoran, malah teman kamu yang merasakan hasilnya. Terlalu. Saya harus menolongnya. Kalau tidak. Kalau tidak apa? Temanmu modar, iya. Pokoknya saya tidak akan memberi uang seperak pun. Ayah, tolonglah saya untuk yang terakhir kalinya. Dani, Ayah, dia panas sekali. Mau panas kek, mau dingin kek, mau kemana, mau ke kuburan kek. Saya tidak peduli. Kalau kamu mau, sana, di belakang rumah ada becak rusak. Kamu jual aja di tukang rongsok. Tolonglah saya untuk yang terakhir kalinya. Dani, Ayah, dia parah sekali. Sontoloyo kamu, Roma. Maunya enak, minta duit. Suruh jual becak aja gak mau. Sekarang juga, kamu meret. Besar, migat, kurang ajar.
Oma. Nanti kalau kamu meret, kalau ayah mati, siapa yang ngubur, Oma?